tu table sing hen, ukai kau makai. Eh ukai kau lepak di tu. Tapi kau makai bos pihaknya, guys. Okay guys, dah datai batisi sing hen. Ni ngora belagu kami guys. Engkau orang ngetes speaker ke mikrofon dalam sing hennya. Tapi yalah. Lepas tu baru first time ngegai. Nama nama kedai tu nak. Sekarang interview nama mau terjual sih dah. Kai Cheng Kopi Tiam Basri Kai. Sudah manggang di tu guys. Tu panggang-panggang babi guys. Oh, segar fresh tu. Ya, tu tuan ya. Nanti kita makan dalam tu. Saya kuliah ngodar di tu. Betul nah? Tapaul ya. Aram kita ngecek. Isi pansuah. Isi pansuah. Ya apa guys. Kini harga pansuah tu. Babi 22, manuk 20, kelai 20. Okey kelai. Oh, okey harga sih tu guys. Tapi nak kok kita malam tu review dia. Sayang pada ingin kena baju diamond bekerja. Kata sama tim kita dah. Baju sama diamond. Ha. Sama tim. Sama baju tu. Jauh apa jalai. Kau kau ngabas menua di tu. Kau makai. Baru yang tu. Nyak mah. Nyak kenduai merati ke dulu. Okay guys, abang tu kali pertama kita test benda ringan dulu. Next time. Next time nanti kau makai berat. Nemu kita alai pot dia tu. Baru. Baru lah. Ha. Bulan lima. Bulan lima. Oh, okay baru ya. Lebih sebulan dah. Perutnya dah. Ni kau dah masak dia tu. Lalu ambil lah sayang. Order terus. Betar kan ya. Tu 20. Ah. Siti 20. Okay. Dah. Satu gram berapa ringgit? Ambil ni. Mungkin ni tuang. Ngena gram ke ngena 20 tadi? Dah hilang lagi. Tolak tuang, udah tedian lagi dah. Kini ambil 200 gram. Berapa kita di siti tu? 20 siti. Ambil 20. Ambil 20. Ambil 20 lah. Okay. Nah, biar lagi nak pau ke. Okay, kami tinggal dulu lah. Okay. Alright, thank you. Ya. Kita yang order tu guys. Aram. Kita tinggal lagi makan dulu. Kedak menu dalam din, berkeni. Subok, di tu ada baku teh nak silapku. Bisa air carrot ke? Carrot lah bang tau. Boleh belayak lah. Carrot ke ya. Carrot guys. Alright. Now we are inside the kopitiam. Bisa mi kampua malam hari. Apa? Siapa kau ngira mi kampua malam hari lagi bisik guys. Nanti dah nyedi out ya. Okay, time dah menu buka ya. Kampua bisik. Oh. Tu dah tutup laksa. Tu dah tutup dah. Untuk menu halal kali. Okay guys, ini macam bubur-bubur nih. Mie juga. Macam mie soalnya best. Tang yuan bisa untuk masam-masam sejujurnya. Aku teringin lah ke kem. Nah. Nih, kau nguji? Itu transparannya dah. Ambil lah. Ini order ya sebelah. Tu, ah. Tang hung goreng masih ada? Ambil satu. Okay, ya yeah, steady. Aku Din. Tang hung goreng guys, kita uji. Okay, uncle. Itu apa bubur? Bubur. Oh, steady lah. Sampai pukul berapa buka? Sampai pukul berapa buka? Bukannya pukul 5:30. Oh. Pagi pukul 6. Malam ini sampai? Sampai pukul 1. Satu. Ya. Oh, senang. Oh, 9:30. Okay guys. Nemu pot boleh makan ya tu. Kita cari tempat makan dulu. Oh, dah air. Okay. Sebab kita buat kek malam ni. Kini sayang. Kopi Openg. Alright. Mana hari tu? Duduk dulu. Sida. Aku ngoda di tu. Ni kampua. Kolomi lah. Wantan sup kering. Mi sup hati. Asai kuka. Mi kampua kicap. Kolomi kicap lah. Kolomi kicap satu. Okay. Okay. Kita duduk dulu. Open air guys. Sepiak perut babi. Open air. Nak hujan. Nak hujan. Nanti hujan angkat ke lagi nah. Itulah.
Okay. Harap nak mau hujan. Harap nak hujan. Rasanya ndak lah hujan. Ndak hujan lah saiku. Nanti hujan, jalan ke kiok ke. Kita nanti order dulu guys, tu area Serikai, tu cun-cun area depan nyanya post office area dia. Siapa ke Serikai tahu nguji kita sida operasi sampai 9:30 malam di ngok tadi. Tengah hari sampai pukul 1. Engkau mesti rest itu. Jadi siapa malam-malam terutamanya tengah gigak no makai di tu ya nanti. Tengah gigak ke selesa bisi babi panggang. Buat area stesen bas Serikai pun bisi rumah sak tempat babi panggang semua. Nombor 2 area di tu. Yang kami baru test. Tempat lain bisi tapi yang selesa ya di tu bisi ndo pasar lah kedai le supreme semua. Okay guys, kita nanti dulu. 2 moments later. Oh, dah gamai guys, gagal dah bini ko. Dia dah boleh menu kegemaran ya. Lama kau nguji. Mi ke transparent. Apa nama? Tam-tam ke nak? Mesti tam-tam ke bunyi. Mi transparent. Oh, mayo. Mayonya sayang. Nanti, nanti nolak habis ya. Dapau. Nanti ngain dapau. Confirm habis lah. Tak deh guys. Sidak mada di tu jamai mi ya. Review orang lah. Jadi hari tu kami kok menguji sendiri. Lepas itu mayo stall ya. Dan nama stall situ ni ke nyamai. Tapi uji je lah. Lepas sida tu buka main malam sampai lepak berserikai. Boleh nguji ngetu di tu. Udah dimakai di shopping bok sen hang den. Okay guys, dah datai mi kita. Air pun dah datai on the spot tu 5. Ini berapa? RM6. Murah guys, ber Malaysia, ber Sarawak. Air berapa tadi? RM5.6. Maksudnya tu RM2.80, RM2.80. Agak di bawah RM3 lagi tu. Okey, bagi duit ni. Itu ya. Tu adalah special buat Sarawak guys. Siapa ke negeri Sarawak yang Semenanjung terutamanya boleh cuba mi kampung atau pokok mi ni tak ada kat Semenanjung. Sabah pun ada ya. Namanya pun Madam Olivia buat Sabah dia nak daik kan Madam orang Sabah kahwin dengan orang Sarawak. So mari kita cuba. Kita makan tu. Menari-nari lagi meja. Meja kami tu kok menari guys pada kita. Na 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 na. Apa sio. Anang kenyak guys. Nyak ya perut babi dah sampai guys. Nyak ya. Makan besar kita malam tu senang hati. So, mari kita review. Semayang dulu sayang. Mari. Pergi nyimpan dulu. 12 seconds later. Udah semayang guys. Kita ada reaction yang ngetes. Me. Okay. Baki duit perut babi. So, dia tu kita ngetes me transparent itu tadi. Me kacau. Ya. Hari 10 bintang tenanmu berapa diberi Madam Olivia? Dia tu pakar ke kia tapi hal mi ku nak nemu boleh dia menilai dan ni rau. Aku akan rakam tu pun berselera muda. Sedap. Sedap. Hari 10 berapa? 10 apa 10? Serius? Sebab sedap. Memang sedap dia beri 10 apa 10. Jarang Madam Olivia beri 10 rates. Ya, aku nguji dulu guys. Hati-hati. Ini kan nyuap-nyuap tu nak. Okay, test dulu guys. Gaul-gaul dulu. Nyamai guys. Nyamai. Nggak sakit tinggi darah dia masih cun. Madam Olivia sekarang mengetis kampua. Berapa hari 10 bintang dia akan bagi guys. Oi, terangkat dulu keniang ya. Berapa sayang? Hari 10. Banding ngobok pakan. Nyamai ke? Temenung terus pada mi. Nyamai ya guys, nanti ya nak munyi nak boleh meri bintang tadi. 9 ke tadi sempat yang nyebut mai aku stop video. Mau test dulu guys, 9. Masuk tak? Ya. Kau merik 10 lagi ke bisi boleh ngalah dia. Ya. Perasa 9 lah. Dah cukup manah markah 9 ya.
Mesti sa stage, wow. Binibos mo na 9 ah. Next, fruit baby. Probably, guys. Nya, ya. Nya. Lagi bisa saya fruit ka, tapi memang rasa isi. Nyamai. Oke. Okay. Kita yang kena cara iban, mesti kena cara iya, dat ya. Nggak kau bisa feel. Oke, okay, guys. Oke, okay, aku ngetes ya. Sudah kita bakal jelly perut babi. Tuh baru ya perut. Lagi bisa asai jus ya, teman-teman. Asai perut babi ya, bukan asai sih ini sayang. Nah, ya bisa bau ususnya, bau baunya dah. Eh, apa itu? Ya mau promote ini. Minta promote-nya. Apa nama tadi? Apa nama? Dia rekam ya? Ya. Homemade pakwe. Mie selipar yang besarnya. Nah, ini paling minat mie macam ini. Saya pun mau coba. Okay, test dulu. Mari kita guys promote. Kalau satu pinggan berapa yang besar dari ini lah? Yang biasa macam itu antara ini. Nah, dia sama harganya 6. Tapi ya mayo lagi lah. Cuma sampel. Sampel. Coba. Mari kita test guys. Mari kita test. Guys mau buat ya. Jadi kita review sekejap. Ini selipar. Dari 10 berapa? 9. Sedap kan? Tidak sampai 9. Tidak ada. Apa itu? Mungkin telur. Ini homemade. Oh, dia sendiri buat. Cuba. Buat saya sendiri. Coba dulu. Ya, kita yang uji. Oke, okay, mari kita coba guys. Tuh, ini selipar lebih besar. Oke. Sedap banget. Mana kamu nanti simpan YouTube. Siapa peminat mie yang ada rasa maka kacang? Ya, macam ada kacang tapi tak ada. Tak ada kacang. Sedap guys. Sedap. Sedap. Campur dengan mie ku. Saya ingat kue tiang tadi. Bukan. Bukan. Ini mie selipar. Nyamai mie tu. Memang famous saya sini. Aku tu kali kedua aku makan mie selipar. Aku boleh compare tu. Dia nak terlalu lihat. Ya kenyal lagi. Tapi aku rasa tu the best mie selipar pernah aku rasa. Sebelum ni kita di mana sibuk aku rasa. Lupa. Ada sekali. Ate. Pernah promote dulu. Okay. Lupa aku. So guys, kita dah test mie kampua mie kolo kicap. Mie selipar, sepok kamu dah mie selipar. Enang kita salah anggap tu. Okay, selipar kena berkaki tu. Memang mie yang sedap guys. Nanti di kalau ada kuih tiaw, tu lah mie ke besik tahu, tahu pula atau ge. Tapi tu ya, kita pula dengan saya, bukan kacang-kacang saya, tapi nyamai. Jadi kita besik mie transparan, perut babi dan kopi yang nak lupa test. Okay guys, test dulu. Okay, kena kopi segera tu. Kena kopi enjin, puas hati. So, kita dah review tu. Kita nolong nanti review. So, dito alai sida guys. Sepiak sengheng, cun sebelah sengheng dia sida berjual. Umum tak bisa bertudung, kita bisa halal medito. Tapi tempat saya lain gate stall sida. So, bagi non halal boleh lah. Makai begitu ke halal mungkin boleh napa makai dalam dia nak area tepi pihak. Okey. Kami makai dulu. Okey guys. A few minutes later. Memang last guys. Kekenyangan ku. Nak ke perut kau pecah. Lagi boleh tu 3 mangkuk. Tapi ialah kesihatan kan di usia 50-an berketuk. Mesti jaga kesihatan. Okay. Tu Madam Olivia madah tadi. Makan mimit. Licin ke? Terbukti sedap. Tu pun tester aku jakut boleh habis. Licin saya babi tu slow-slow makai. I pun slow-slow. Laban aku, benda paling nyamai lah. Aku engkah paling last. Nanti makan manuak ah. Nanti makan manuak bawa pinggai ya. Asyik dengan saya lah habis aku. Manuak lah sulam aku. Lepas yang paling nyaman. Ya secara aku. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share dengan Skricap. Channel Chris and Olivia. Itu kita berserikai. Sepiak sengheng. Itu orang menggang. Yang dengar ajak. Bertambah ada orang guys. Pada kita.
Mayora nang tempat tu sedap ku rasa Mayora dah dan Mayora dah. Tadi mai kita makan tering kau lagi Mayo kosong. Jadi thank you for watching. Jangan lupa like, share, ngau subscribe. Like, share, ngau subscribe channel Chris and Olivia. Bye-bye. Bye. Nyamai.